Umat Kristiani menggelar kegiatan berdoa bersama. Kegiatan yang mengangkat tema doa bersama untuk bangsa ini digelar di Monumen Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara yang dirangkai dengan doa bersama lintas agama. Ketua Panitia Pendeta Ivan Mauling mengatakan kegiatan yang digelar ini merupakan inisiasi salah satu yayasan keagamaan yang berada di Jakarta. Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri 800 lebih umat Kristiani yang berasal dari beberapa daerah di Kalimantan Timur. Saya Pendeta Ivan Mauling, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara dan ada satu yayasan dari Jakarta yang punya hati untuk berdoa. Dan tema yang kami angkat adalah dua tawarik 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atas namanya, namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari dasar inilah kami ingin membuat satu kegerakan, ya, kegerakan doa. Dan tadi pagi kami sudah melakukan bersama dengan agama-agama, lintas agama ya, yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami berdoa di sini, kami berdoa semua agama, ya, dan yang hadir tadi dari Muslim, dari Katolik, dari Hindu, Buddha, Kristen. Kami berdoa di sini, kami berdoa satu tujuan kami, yaitu doa kami membawa sesuatu untuk bangsa. Dan hari ini, sore ini kita tutup dengan ibadah bersama yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, seperti ini kita lihat antusias yang luar biasa, satu tujuannya cuman berdoa bagi bangsa. Awal kami target pesertanya tidak banyak, ya, harusnya 500 orang. Ya, tapi di sini mungkin ada sekitar 700 sampai 800 orang. Artinya mereka antusias. Antusias untuk apa? Untuk berdoa. Dari mana? Ada yang dari Penajam, ada yang dari Babulu, ada yang dari Waru, ada yang dari ternyata ada beberapa yang dari Grogot, dan ya tentunya yang di Ici sampai Sepaku Semoy. IKN ada satu tempat pertengahan, okay, di tengah-tengah, ya kan? Dan disinilah kita mau doa dimulai dari tengah seperti yang dicanangkan pemerintah membangun di Kalimantan Timur. Kami mulai dari sini. Kami ada di sini untuk mensupport pemerintah. Kami ada di sini untuk berdoa bagi bangsa. Kami ada di sini untuk berdoa bagi negeri kita supaya baik-baik saja, kerjasama antar umat beragama, tidak ada unsur SARA. Semuanya kami berdoa supaya Indonesia satu. Ivan Mauling berharap dengan digelarnya kegiatan ini, masyarakat dan seluruh umat beragama dapat menjalin kerjasama dan saling merangkul demi kemajuan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Tim Redaksi Ibu Kota Nusantara melaporkan.